Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jolopers. Ketemu lagi dengan saya, Ren MDPO, di channel YouTube Pasuko Pedagang Oto. Nah, sore ini kita agak berbeda di tempat syutingnya ya, karena ada satu dan lain hal. Sekarang kita langsung aja ke mobilnya. Untuk mobil ini dipaket 90 jutaan. Apa aja yang didapat dipaket 90 jutaan, langsung kita bahas mobilnya, Joks. Long days, long nights, no A, this is my fight. Cage, but a big hide. All's at stake, it's my time to shine. Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large. And build a base first, so reliable, you can reach the stars. Light's so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. Light so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Oke, Jolopers, sekarang kita mulai dulu dari bagian depannya. Untuk di bagian depannya udah kita pasangin dengan bodi kit Yaris dan udah kita lengkapin juga dengan fog lamp, DRL-nya juga udah kita lengkapin, tatakan plat nomornya juga udah kita lengkapin, dan di bagian grill udah kita pasangin grill chrome. Dan untuk bagian cat, ini kita bagian cat di MJPO itu kita udah sering banget jelasin tentang cat ya, Jolopers. Untuk cat di MJPO itu kita memakai catnya yang oven dan bahannya juga yang berkualitas bagus. Nah, jadi untuk hasilnya pun udah bisa dijamin untuk hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian velg. Untuk di bagian velg ini kita memakai velg Rise ring 16, lebarnya rata depan belakang. Dan untuk di bagian sampingnya ini kita udah kita pasangin juga dengan body kit drive 68. Dan untuk di bagian spion, spionnya retract, udah ada lampunya ya. Nah, itu spion retract. Di bagian talang airnya udah kita pasangin juga talang air, kaca filmnya juga udah kita pasangin, dengan handle chrome-nya juga udah kita pasangin, Joks. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya, Joks. Oke, untuk di bagian belakangnya kita udah kita pasangin juga dengan ductel. Nah, ductel yang ada lampunya ya. Ini ductel yang model terbaru. Dan untuk di bagian emblemnya, emblem Vios sudah kita pasangin. Emblem Toyotanya juga udah kita pasangin. Dan emblem TRD Sportivo-nya juga udah kita pasangin. Dan untuk di bagian list, udah kita pasangin juga dengan list group. Nah, kamera mundurnya juga udah kita pasangin. Dengan tatakan plat nomornya pun udah kita pasangin, Joks. Dan untuk di bagian lampu, ini lampunya lampu standar, tapi juga udah kita smoke ya. Nah, sekarang kita ke bagian body kit belakangnya ini kita memakai body kit drive 68 dan udah dilengkapi juga dengan mata kucing, knalpotnya double ya, tapi ini double-nya yang soft, bukan yang keras. Dan untuk bagian bagasinya udah ada juga subwoofer, nanti di kita shoot juga subwoofernya. Dan sekarang di bagian CPU udah kita pasangin juga, stiker Mas Joko Pregawa itu udah kita pasangin juga, Jok. Nah, sekarang depan dan belakang udah selesai, kita sekarang ke bagian interiornya, Joks. Oke, sekarang kita udah di bagian interiornya, Joks. Di bagian interiornya ini full hitam dia ya. Full hitam berkombinasinya dengan karbon. Nah, jadi permintaan dari Bang Sandinya seperti ini. Ini pesanan Bang Sandi dari Gorontalo ya. Untuk joknya udah jok MBTEC, plafonnya juga udah plafon MBTEC. Kombinasinya tetap sama, hitam dengan karbon ya. Ini karena agak udah mulai agak malam, jadi agak gelap sedikit, Joks. Nah, sekarang kita ke bagian head unit, udah kita pasang juga dan head unit yang 10 inch Android, udah kamera mundur udah tadi. Nah, di bagian subwoofer power udah ada juga nih, tweeternya juga ada, udah ada, Joks. Di bagian carpet mini-nya udah kita pasangin, dan carpet dasarnya juga udah kita pasangin yang warna hitam. Nah, jadi di bagian console box-nya udah kita pasang juga dengan console box ini opsional penambahan ya kalau di paket 98 juta. Nah, jadi udah ada juga buat colokan HP-nya di sini, ngecas di mobil udah bisa ini, Joks. Nah, sekarang kita ke bagian mesinnya. Nah, untuk di bagian mesinnya seperti biasa kita udah full bongkar semua, Joks ya. Di bagian mesinnya udah turun total semua mesinnya, dan part-part yang rusak di mobilnya udah kita ganti juga, dan di bagian kaki-kakinya udah kita ganti total semua. Seperti shock breaker udah kita ganti, tuh dari shock breaker. Tuh 2 3.
Dan untuk di bagian kaki-kakinya pun udah kita ganti semua, Jok. Seperti shock breaker dan lain-lainnya udah kita ganti semua ya. Nah, jadi untuk di bagian mesin dan kaki-kaki udah siap jalan jauh untuk mobil ini, Jok. Itu tadi yang didapat di paket 98 juta. Ini pesanan dari Bang Sandi di Gorontalo. Nah, jadi yang didapat di mobilnya tadi udah dijelasin di video ini, Jok Lover. Jadi bagi Jok Lover yang mau pesan mobil ini, persis dengan seperti mobil ini, langsung aja klik link yang ada di bio. Nah, jadi langsung terhubung ke saya sendiri untuk pemesanan mobil ini, Jok. Sekian dari saya, Rian MJPO, untuk review paket 98 juta ini. Nah, jadi untuk bagi Jok Lover, mudah-mudahan di review-review selanjutnya mobil Jok Lover yang saya review di konten MJPO. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my fight, a small cage, but a big hype. All's at stake, it's my time to shine. Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large. And build a base first, so reliable, you can reach the stars. Light so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave.